Hello and welcome to another vlog. So vlog kali ni kita akan pergi ke Hoyo Fest. And serius aku tak pernah lagi pergi ke Hoyo Fest sebelum ni. Ini kira aku punya first time. And aku akan jumpa sekali lah member-member aku dekat sana. Dia buat dekat Selangor, dekat Tropicana Gardens Mall namanya. And so kiranya aku from JB, so aku kena naik ke Selangor lah. And ini sekejap lagi baru aku nak gerak. Sekarang ni aku belum bergerak lagi, tapi semua dah kemas-kemas lah, dah settle dah semua. Cuma saja nak bawa korang sikit dekat dalam aku punya bilik. And sebab memang ramai yang menunggu, bukan aku punya room tour tapi tak buat-buat. So maybe lah, insyaAllah tahun ni aku akan buat room tour. Sebab bila aku ni pun sebenarnya aku nak upgrade lagi. Sekarang ni belum siap upgrade, masih menunggu-nunggu lagi. Tapi ada barang yang dah sampai lah, ada barang yang dah sampai. But tak banyak, maybe dalam 2-3 barang je. And aku boleh tunjuk korang jap benda barang tu, barang apa. So ini barang dia, Alienware mouse yang baru. Aku memang minat Alienware punya produk. So ya, yeah, ini nanti aku nak upgrade warna putih lah. Sekarang ni aku just guna mouse warna hitam ni je. Mouse Predator, Acer Predator, ya. Dah lama juga rasanya aku guna mouse ni. Dah dalam 3 tahun aku tak silap aku. So nanti aku upgrade ke Alienware. And lagi satu ialah Camlink 4K ni. Ini kira aku nak guna mirrorless camera lah untuk aku punya webcam. Sekarang ni aku still guna yang Logitech punya webcam ni. Memang daripada first aku buat first review aku guna webcam ni. So nanti aku nak upgrade guna camera lah, mirrorless camera. That's why kita perlukan benda ala ni, Camlink 4K. And ini barang lagi satu, aku punya Razer keyboard warna putih. Memang aku minat warna putih. So ini wireless punya keyboard eh, Razer Deathstalker V2. Sekarang aku still guna keyboard warna hitam biasa je. And ini wired punya keyboard, still series punya produk. So yeah, finally selepas 3 tahun lebih kurang kot, aku dah upgrade ke Razer and wireless keyboard warna putih. Aku sebenarnya memang minat warna putih, tapi kenapa aku beli mouse and keyboard warna hitam mula-mula? Sebab macam dulu budget tak cukup lagi and macam tak banyak sangat. Now macam produk warna putih ni memang diorang dah memperbanyakkan, so lagi banyak choice yang kita boleh pilih. But yeah, semua ni nanti aku akan tunjuk dalam aku punya room tour. And bila aku buat tu tak sure lah, maybe hujung tahun, bulan 10, 11, 12, sampai kurang itu, I don't know. Sekarang ni, marilah kita pergi ke Hoyo Fest. Let's go! So here we go. Masa ni kita orang baru je sampai dekat Tropicana Gardens Mall untuk event Hoyo Fest ni. And seperti yang korang nampak, kita orang tengah beratur dekat luar. Tapi nasib baik masa kita orang sampai-sampai ni dah petang jugalah kira, and tak ramai orang sangat. So maybe kena tunggu dalam setengah jam je baru boleh masuk. And there you go. Ada keli tiba-tiba. Masa ni diorang buka version 4.0 punya live stream ni dekat big screen, so semua orang boleh tengok sekali lah. And look at that, Dawi. Oh, style wo, macam biasa lah kan. Dan sementara masih beratur ni and belum boleh masuk lagi, kita orang just tengok je lah dari luar live stream version 4.0 ni. And kiranya aku tengok pun tak berapa fokus sangat atas sebab ya, kami berada di event and banyak benda yang berlaku. So time ni I don't know why macam wow, ramai gila yang bersorak. Look at that. Aku tak tahu kenapa macam orang tak expect child dia akan muncul, ataupun sebab dia husband ke apa, entah, aku tak tahu. And now masa aku tengah record video ni, kiranya kita orang dah boleh masuk lah. Sebab macam dah ada orang yang keluar juga, so diorang dah boleh bagi kita orang masuk. And diorang tak nak ramai-ramai sebab nanti terlalu crowded. So seperti yang korang nampak dekat sini, ramai orang yang tengah duduk tengok live stream punya event ni. And then kita orang pun join sekali lah tengok. Livestream untuk version 4.0 ni boleh tahan lama jugalah sebenarnya, dalam sejam lebih tak silap. And then kita orang dah duduk sini and tengok livestream ni dalam 15 hingga 20 minit gitu. Dah macam lama jugalah rasa, right? Banyak lagi aktiviti kita orang tak buat lagi. So kita orang decide tak apalah, ini boleh tengok nanti. And then kita pergi terus ke aktiviti-aktiviti yang nak buat ni semua. And then tiba-tiba boom, ramai orang bersorak sebab dah keluarnya untuk event Wish Preview Phase 1 and Phase 2 lagi orang bersorak. I mean kita ada Zhongli and Childish, so yeah. Masa ni pun kita orang still tengah beratur lah untuk pergi ke setiap aktiviti yang ada di sini. And seperti yang korang nampak, yang paling ramai of course lah dekat Genshin Impact punya booth. Dekat situ juga ada booth ZZZ, Zenless Zone Zero nama game dia. Game yang akan datang by Hoyoverse. And then kita orang berpeluang jugalah untuk try main dia orang punya beta ni. And pada aku, game dia boleh tahan best, nampak fast pace. And siapa yang main Honkai Impact, ramai kata macam game ni lebih kurang dengan Honkai Impact lah. Keesokan harinya, pada pukul 2 pagi, kita orang dah start beratur dah untuk beli merch. Yes, 2 pagi.
why kita orang beratur from pukul 2 pagi, sebab kalau tidak memang kita orang takkan dapatlah merch tu. Kira memang mimpi je lah untuk beli merch. Even kalau korang datang lepas subuh untuk beratur, ataupun maybe masa mall buka pukul 10 baru korang nak datang, memang mimpi je lah. Kebanyakan merch maybe dah habis and korang kena tunggu lagi maybe 6-7 jam baru boleh dapat beli merch tu. Sebab masa pukul 3-4-5 pagi tu pun sebenarnya dah ramai tau. Masa tu pun dah ramai dah orang datang untuk beratur beli merch. So kita orang kena duduk luar mall pada pukul 2 hingga 6.30, sebab pintu buka masa pukul 6.30 tau. And kira time ni kita orang dah boleh masuk lah, 6.30 dah boleh masuk mall beratur. And then pukul 10 pagi barulah kita boleh start beli merch tu. Now dah masuk pukul 10 pagi and tiba masa ni lah untuk kita orang beli merch. And pada pukul 10 pagi ni pun sebenarnya memang dah ramai gila orang beratur. Line sampai dekat luar mall tu. Kita orang nombor 2. Nasib kita orang datang pukul 2 pagi. Kalau tak, memang menangis. Seperti yang korang nampak, memang berlambat gila merch yang diorang jual. Hong Kong Impact, Genshin Impact, Starrail and macam-macam lagi lah. And ada merch yang macam seorang boleh beli satu je. That's why siapa yang cepat, dia je yang dapat. But serious, aku rasa fun gila untuk pergi ke event Hoyo Fest tu. And ni pun kira aku punya first time lah pergi ke Hoyo Fest. Ini merupakan tahun ketiga diorang buat Hoyo Fest. Sebelum ni aku tak pernah pergi lagi. And next year, 100% aku akan pergi lagi ke event Hoyo Fest tu. Now, mari aku tunjuk korang jap merch yang aku beli dekat Hoyo Fest tu and benda-benda lain yang aku dapat sekali. So, here we go. Ini dia punya official bag. Korang nampak? Hoyo Fest. Memang lawa. Aku sebenarnya memang minat dekat dia punya bag ni je. And bag ni boleh dapat kalau kita beli merch. Kalau tak beli merch memang tak dapat lah. Lepas tu first yang korang nampak mesti poster ni. Ini poster Triple Z Zenless Zone Zero. Yes, ini dia. Ini kita boleh dapat kalau kita main dia punya beta test. Kalau tak main beta test kita tak dapat lah poster ni. Dan pada aku okay, not bad. Lawa jugalah sebenarnya, I'm not gonna lie. Next, ini okay, ini Lee Kauri bagi, member aku bagi. Thanks for this. And then untuk merch lah, okay lah. First, aku beli merch 2 je sebenarnya, tak banyak pun. Sebab aku pun macam tak tahu sangat nak beli apa dekat situ. Dia memang banyak choice, memang banyak pilihan. But aku blank, aku tak tahu nak beli apa. Sebab macam tak ada yang aku berkenan sangat lah lagi satu. But yeah, first aku beli Hoyo Fest punya standee. Yes, ini dia. Pada aku ini memang macam wajib belilah aku, sebab benda ni memang boleh dapat dekat Hoyo Fest je. So bolehlah, not bad lah, cute jugalah right. Kita ada Paimon, Ether and Lumin, yeah. And merch yang kedua aku beli ialah Staff of Homa punya keychain. Yeah. Lawa dah keychain ni, macam nampak exquisite lah, serious. I mean dalam game tak dapat, so dapat in real life pun bolehlah, boleh tahan lah. Lawa dah, aku suka keychain dia ni. Nampak quality lah, serious. Oh yeah, mana mau lupa, ini pun member aku kasih sebenarnya, Jin punya keychain, yes. I mean dekat Hoyo Fest tu satu Jin punya merch pun tak ada. So aku rasa macam agak sedih di situ, but that's alright. Aku harap next year punya merch ada Jin. And then lain just dapat macam postcard je lah kalau kita buat aktiviti dekat situ. Macam ni Zenless Zone Zero punya dapat postcard tapi tak sebesar yang tadi lah. Tadi tu lagi besar. Then Hoyo Fest punya postcard pula, here you go. Sama macam bag dia punya design, memang lawa. And last untuk Genshin Impact, ini dia. Ini aku tak ingat macam mana kita orang boleh dapat postcard ni. Aku rasa sebab macam jawab quiz kot. Dia ada quiz dekat situ. And kalau kita jawab dengan betul, aku rasa barulah dapat postcard ni. Tapi postcard ni lah, aku suka design dia. Dia tunjuk yang untuk event yang latest ni lah, summer event ni yang dekat Bottleland, ya. Yeah. And yeah, aku rasa itu je lah kot. Tak ada apa lagi sebab ada lagi booth lain ataupun aktiviti lain kita orang tak buat rasanya. Sebab macam ramai sangat and lama gila nak beratur. So ini apa yang just kita orang sempat pergi je lah buat aktiviti. And then dapatlah poster, postcard apa semua tu. Tapi macam merch memang aku beli sikit je, tak banyak pun. But macam member-member aku yang lain tu, dia orang memang beli berlambat gila. Kira berbaloi lah beratur from pukul 2 tu. But aku pun sebenarnya tak kisah apa pasal merch ni. Janji macam aku have fun bersama dia orang, nanti yang aku nak. And kira memang one of the great experience lah for me. So yeah, that's it. Itu je lah untuk Hoyo Fest Vlog 2023. And sorry juga sebab macam vlog aku tu tak lama, memang sekejap je aku tahu. Sebab aku ni still macam tak biasa lagi tahu pergi mana-mana record video ambil vlog. Yes, but maybe lepas ni aku akan biasakan diri dengan situasi macam tu. Berharap korang still enjoy lah untuk aku punya Hoyo Fest vlog ni. Anyway, itu je lah untuk kita punya Hoyo Fest vlog kali ni. Harap korang semua enjoy. And jangan lupa untuk subscribe sekali. Until then, kita jumpa lagi lah next time macam biasa. Bye-bye.